Hasil drawing, Guwahati Master 2023. Turnamen dengan level Super 100 ini, akan berlangsung, mulai tanggal 5, sampai dengan 10 Desember. Di Guwahati, India. Tunggal Putra. Di pool atas Tunggal Putra, terdapat 3 wakil asal Indonesia, yaitu, Yohanes Saud Marcelino, Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai, dan Krishna Adinugraha. Yohanes Saud Marcelino, akan melawan pemain India, Abhishek Yeligar. Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0. Sementara itu, Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai, berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Dan Krishna Adinugraha, akan melawan pemenang babak kualifikasi, Q5. Berikut adalah, draw pool atas, Tunggal Putra. Di pool bawah Tunggal Putra, terdapat 2 wakil asal Indonesia, yaitu, Alfi Wijaya Hairullah, dan Alwi Farhan. Alfi Wijaya Hairullah, akan melawan pemain Amerika Serikat, Kevin Arokia Walter. Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0. Sementara itu, Alwi Farhan, akan melawan pemain Chinese Taipei, Yang Giang. Head-to-head kedua pemain, adalah, 1-0, untuk keunggulan Alwi Farhan. Berikut adalah, draw babak kualifikasi, Tunggal Putra. Berikut adalah, draw babak kualifikasi, Tunggal Putra. Di babak kualifikasi, pemain Indonesia, Jason Chris Alexander, akan melawan pemain India, Sanet Dayanan Simoga. Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0. Tunggal Putri. Di pool atas Tunggal Putri, terdapat 2 wakil asal Indonesia, yaitu, Stefani Wijaya, dan Esther Nurumi Triwardoyo. Stefani Wijaya, akan melawan pemain India, Unnati Hoda. Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0. Dan Esther Nurumi Triwardoyo, akan melawan pemain Australia, Tiffany Ho. Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat 1 wakil asal Indonesia, yaitu, Komang Ayu Cahyadewi, yang akan melawan pemain India, Anupama Upadhyaya. Head-to-head kedua pemain, adalah, 1-0, untuk keunggulan Komang. Berikut adalah, draw babak kualifikasi, Tunggal Putri. Di babak kualifikasi, pemain Indonesia, Tasya Farah Nailah, akan melawan pemain Uganda, Fadilah Samika Muhammad Rafi. Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0. Dan Bilqis Prasista, akan melawan pemain India, Isharani Baruah. Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0. Ganda Putra. Di pool atas Ganda Putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas, adalah, Mats Vestergaard, Daniel Lutgaard, Krishna Prasad Garaga, Sai Pratikka, Wei Chunwei, Wu Guansun, dan Junaidi Arif, Roy King Yap. Di pool bawah Ganda Putra, terdapat 1 wakil asal Indonesia, yaitu, Muhammad Raihan Nur Fadilah, Marcus Fernaldi Gideon, yang akan melawan wakil Chinese Taipei, Chiang Chien Wei, Wu Hsuan Yi. Head-to-head kedua Ganda Putra, adalah, 0-0. Berikut adalah, draw babak kualifikasi, Ganda Putra. Ganda Putri. Di pool atas Ganda Putri, terdapat 1 wakil asal Indonesia, yaitu, Melisa Trias Puspitasari, Rahel Alesha Rose, yang akan melawan wakil India, Arul Bala Radhakrishnan, Farsini Viswanath Sri. Head-to-head kedua Ganda Putri, adalah, 0-0. Di pool bawah Ganda Putri, terdapat 1 wakil asal Indonesia, yaitu, Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, yang akan melawan wakil India, Sri Saisrafia Lakkamraju, Anaga Arafinda Pai. Head-to-head kedua Ganda Putri, adalah, 0-0. Berikut adalah, draw babak kualifikasi, Ganda Putri. Ganda Campuran. Di pool atas Ganda Campuran, terdapat 2 wakil asal Indonesia,
yaitu Dejan Ferdinansyah, Gloria Emmanuel Wijaya, dan Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata. Dejan Ferdinansyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan wakil India, Nitin Hafe, Ridhi Kaur Tur. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Dan Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata, akan melawan wakil Denmark, Mads Vestergaard, Kristin Buus. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Di pool bawah ganda campuran, terdapat dua wakil asal Indonesia, yaitu Amrish Syahnawi, Winnie Oktavina Kandow, dan Adnan Maulana, Nita Violina Marwah. Amrish Syahnawi, Winnie Oktavina Kandow, akan melawan wakil Uni Emirat Arab, Kuswanto, Sreyukta Srejit Parol. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Dan Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, akan melawan wakil India, Chayanit Joshi, Kavya Gupta. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda campuran. Di babak kualifikasi, wakil Indonesia, Rafli Ramanda, Indah Cahyasari Jamil, akan melawan wakil India, Bharat Sanjay S. Rasmi Ganesh. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.